ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، الحبائب الافاضل الكرام، الاساتذه والعلماء الاجد، خصوصا صاحب البيت المكرم كيي مفتي احمد سحين hafazahullah wa saddada hutah wa nafa'a ilmahu. Mudah-mudahan sehat wal afiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dapat kita mengambil berkah, majlisnya tambah berkah. Untuk pengantin baru juga saya doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Para hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'ziratan ya ustaz, mohon izin, mohon maaf kepada para habaib semuanya. Saya berdiri di sini diminta atas nama pengurus Jalinan Alumni Timur Tengah. Sebenarnya banyak sekali di sini alumni-alumni Timur Tengah, namun mewakili di antara pengurus-pengurus mengucapkan tahniah kepada majelis ini, mudah-mudahan tambah berkah. Dan kami menghimbau, mengajak juga kawan-kawan dari Jati, jaringan alumni Timur Tengah se-Sumatera Utara, untuk turut bergabung menggerakkan majelis ini, majelis selawat, supaya bertambah barokah. Mengajak umat, mengajak masyarakat untuk menambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang mulia, suri teladan yang baik, tentunya bagi orang-orang yang khusus, orang-orang yang mengharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan mungkin kita berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya min ahli iman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga termasuk orang-orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan beriman
dan beriman juga kepada hari akhirat. Yakin kita akan datangnya hari akhirat. Kalaulah tidak, manalah pula kita susah-susah untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, mengharap bagaimana nanti posisinya ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tergolong orang-orang yang beriman? Apakah kita nanti tergolong orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kita kerjakan hari ini adalah menjadi bukti, mudah-mudahan. Tentunya lebih-lebih yang memprakarsai acara ini juga mudah-mudahan diberi keberkahan yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sahibul bait Al-Mukarram Kiai Mufti Ahmad Nasihin, mudah-mudahan Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita nanti akan termasuk orang-orang yang beruntung ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdiri. Tentunya kita akan punya rasa takut. Takut bagaimana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipertanyakan, apakah waktu kita hidup di dunia sanggup kita mengendalikan hawa nafsu? Sanggup kita untuk mengalahkan hawa nafsu? Sanggup kita untuk menyalurkan hawa nafsu kepada yang syar'i, sesuai yang tadi kita saksikan, dengan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang tidak mengamalkan sunnahku, tidak menikah, tidak mau menikah, tapi dia menghalalkan hubungan antara laki dengan perempuan dengan tanpa akad nikah, maka dia tidak menjadi golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima makna, mudah-mudahan kita sebagaimana dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini, termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala waktu hidup di dunia, termasuk orang-orang yang juga bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Demikian, lebih kurang mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampunan. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.